Audit dari BPKP dugaan korupsi Bawaslu. Pak-pak ini mohon dijelaskan. Jadi pemeriksaan dari BPKP ini adalah untuk melihat sejauh mana penyerapan anggaran dalam pada dana hibah daerah, kemudian mensinkronkan dengan teman-teman yang ada sehingga menghasilkan berapa jumlah nilai kerugian negara. Itu yang kami tim penyidik memberikan kesempatan kepada tim BPKP untuk menghitung, karena secara tidak langsung kami tidak punya basic untuk dalam menghitung kerugian negara, sehingga kami memberikan itu kepada lembaga atau badan yang ditunjuk, ditunjuk sesuai dengan kapasitas mereka. Dugaan sementara kerugian berapa besar Pak? Berapa dugaan penyidik? Dari penyidik memang untuk sementara belum bisa kami pastikan karena masih dalam penghitungan. Kita tunggu saja berapa hasilnya dari nilai 15 miliar tersebut. Karena nanti akan dihitung prestasi yang sudah dikerjakan, kemudian yang tidak digunakan sesuai peruntukannya itu nanti akan di compare, diperbandingkan dengan itu merupakan kewenangan nanti BPKP. Progresnya ya. Ya. Jadi tapi untuk sementara kalau penyidik sendiri dugaan berapa? Ya, kita harapnya memang besar. Cuma nilainya nih saya belum bisa pastikan berapa. Cuma tapi persidangan kami besar sekali, besar sekali, karena yang pertama penyidik menemukan pertanggungjawaban keuangan tidak disusun sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan. Karena di dalam Bawaslu sendiri ada pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu, kemudian pengelolaan keuangan petunjuk teknis pengelolaan dana hibah khusus di Bawaslu. Nah, penyidik sendiri melihat bahwa rambu-rambu tersebut tidak sesuai, baik pertanggungjawaban penyusunan, penyatausahaan, pertanggungjawaban pun belum. Dan sampai sekarang Bawaslu belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan padahal sesuai dengan Permendagri 54/41. 3 bulan setelah penetapan pelantikan harus sudah dilaporkan. Berapa yang rencana tersangka? Nanti kita lihat. Tapi gambaran para tersangka itu sudah ada di penyidik. Tinggal tunggu waktunya, time limit, dan kita sampaikan ke publik supaya publik tahu bahwa kejaksaan bekerja secara tanggung jawab dan masyarakat pun semakin percaya kepada lembaga kejaksaan, seperti itu. Rencana penetapan tersangka kapan? Setelah hasil audit. Insya Allah setelah hasil audit, lalu kami akan ekspos dulu secara internal. Kita lihat unsur-unsur sifat melawan hukum sudah terpenuhi, unsur kerugian negara terpenuhi, itu pada intinya. Dengan unsur tersebut sehingga kita melihat bahwa para calon tersangka ini apakah merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain. Untuk dilakukan audit oleh BPKP. Sesuai dengan